Sa, kata si A, maulid itu ajaran mereka. Tori gua Alawiyah kita nih yang gak ngambil dari mereka. Raja pertama yang mengadakan maulid Nabi menurut Imam Asuyuti adalah Raja Al-Muzaffar Abu Said Kukrubi Ibn Zainuddin Ali. Menurut Az-Zahabi, ia raja yang rendah hati, baik, pengikut ahlus sunnah wal jamaah, dan mencintai ulama fikih dan ahli hadis. Menurut Imam Ibnu Katsir, Al-Muzaffar salah seorang dari pemimpin besar yang cemerlang, serta raja-raja yang mulia. Baginya kesan-kesan yang baik, beliau telah mengadakan maulid yang mulia pada bulan Rabiul Awal, dan mengadakan sambutan yang besar. Selain itu, beliau seorang yang amat berani ding, berakal, alim, lagi adil. Semoga Allah merahmati beliau dan memberi kebaikan kesudahannya ya. Wah, ada pendapat Imam Ibnu Katsir. Bagus juga ya, Sa. Iya, ding. Yang kita ikuti adalah As-Suyuti, Az-Zahabi, dan Imam Ibnu Katsir, dan banyak lainnya. Paling mencintai karena Allah. Mau belajar agama Islam? Di pondok sanad aja.